inilah alasan kenapa kita percaya dengan Islam, sebuah kebesaran dan bukti kekuasaan Allah SWT di muka bumi ini, kebenaran Al-Quran yang ditemukan oleh sains modern, dan ayat-ayat Al-Quran yang mampu dibuktikan secara ilmiah oleh para ilmuwan. Apa saja itu? Yuk mari kita simak bersama. Assalamualaikum teman-teman Doyan Cerita. Sehat sejahtera untuk kalian semua yang selalu setia dengerin Doyan Cerita. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga rezeki dan urusan kalian selalu dilancarkan. Tuliskan hajat kalian di kolom komentar, semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kenapa kita yakin dengan Islam. Banyak sekali orang yang mu'alaf, meyakini kebenaran Islam. Pada tahun ini, juga banyak masyarakat luar negeri, bahkan Eropa berbondong-bondong untuk masuk Islam. Sebab mereka meyakini Islam adalah agama yang benar. Apalagi dengan ditemukan bukti-bukti kebenaran Al-Quran yang mampu dijelaskan secara ilmiah. Sebagai umat Muslim, kita mempercayai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Segala permasalahan semuanya ada jawabannya di dalam Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah atau perkataan Allah dan bukan buatan manusia. Seperti yang sudah tertuang dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?" Quran Surat Fusilat ayat 53. Al-Quran yang udah turun ke bumi 1400 tahun yang lalu itu bisa selaras dengan ilmu pengetahuan modern dan fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan para ilmuwan belakangan ini. Dari keajaiban astronomi hingga fenomena biologi, Al-Quran telah berbicara tentang ini semua jauh sebelum teleskop dan mikroskop menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi, yuk nggak perlu lama-lama lagi, siapkan dirimu untuk takjub dan terpesona dengan kebenaran Al-Quran. Mari kita simak bersama. Sidik jari manusia. Salah satu bukti yang paling mengagumkan adalah tentang sidik jari. Tahukah kalian bahwa setiap manusia di bumi ini memiliki sidik jari yang berbeda-beda? Tidak ada satu orang pun yang memiliki sidik jari yang sama. Dan tahukah kalian hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran sejak lama? Allah SWT berfirman, "Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna." Quran Surat Al-Qiyamah ayat 4. Subhanallah, ayat ini secara tidak langsung telah mengisyaratkan tentang keunikan sidik jari yang kita miliki. Dan ilmu pengetahuan modern telah membuktikan kebenaran dari ayat ini. Pada abad ke-19, ilmuwan berhasil mengungkap bahwa setiap sidik jari manusia memiliki pola yang unik dan tidak berubah sepanjang hidupnya. Bahkan, sidik jari ini telah digunakan sebagai metode identifikasi yang sangat efektif dan diakui secara legal di seluruh dunia. Teman-teman, bukankah ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab yang mengandung petunjuk hidup, tapi juga memiliki isyarat-isyarat ilmiah yang kini kita pahami dengan kemajuan ilmu pengetahuan? Sungguh, ini adalah salah satu keajaiban Al-Quran yang tak lekang oleh zaman. Ledakan Big Bang. Kita semua tahu bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang dan membawa kita pada pemahaman baru tentang alam semesta. Namun, tahukah kalian bahwa beberapa penemuan ilmiah modern sebenarnya telah diisyaratkan dalam Al-Quran ribuan tahun yang lalu? Salah satunya adalah tentang asal-usul alam semesta, atau yang kita kenal dengan teori Big Bang. Allah SWT berfirman, "Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu kesatuan, kemudian kami pisahkan keduanya. Dan dari air, kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapa mereka tidak juga beriman?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini menarik karena menggambarkan konsep yang sangat mirip dengan apa yang ilmuwan temukan tentang Big Bang, bahwa alam semesta bermula dari satu titik yang kemudian mengembang. Teori Big Bang pertama kali diajukan oleh Georges Lemaître, seorang fisikawan dan imam Katolik Belgia pada tahun 1927. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta dimulai dari sebuah ledakan besar yang sangat padat dan panas, dan sejak itu terus mengembang hingga saat ini.
Menariknya, apa yang disebutkan dalam Al-Quran ribuan tahun yang lalu kini diperkuat dengan penemuan ilmiah. Misalnya, melalui instrumen COBE atau Cosmic Background Explorer, ilmuwan menemukan bukti radiasi latar belakang kosmik yang merupakan sisa-sisa dari ledakan besar tersebut. Teman-teman, bukankah ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan sains modern sebenarnya berjalan seiring, bukan berlawanan? Ayat-ayat Al-Quran tidak hanya memberikan petunjuk spiritual, tetapi juga mengandung pengetahuan yang kini kita pahami dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Garis edar tata surya. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana kitab suci yang diturunkan ribuan tahun yang lalu bisa memiliki informasi yang sesuai dengan penemuan ilmu sains modern? Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik, yaitu tentang garis edar tata surya yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya." Quran Surat Yasin ayat 40. Subhanallah, ayat ini menggambarkan dengan jelas bahwa matahari dan bulan masing-masing memiliki garis edar yang teratur dan tidak akan pernah bertabrakan. Ini adalah konsep yang sangat mirip dengan apa yang kita ketahui sekarang dalam ilmu astronomi. Ilmuwan modern telah menemukan bahwa matahari, bulan, dan planet-planet lainnya bergerak dalam orbit yang sangat teratur di sekitar galaksi kita. Mereka tidak pernah menyimpang dari jalur mereka, sebuah fakta yang menunjukkan ketertiban dan kecermatan dalam desain alam semesta. Teman-teman, bukankah ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah memberikan kita pengetahuan tentang alam semesta yang kini baru kita pahami dengan kemajuan ilmu pengetahuan? Ayat ini bukan hanya menunjukkan kebesaran ciptaan Allah, tetapi juga keakuratan informasi yang disampaikan oleh Al-Quran. Sebelum lanjut ke fakta ilmiah kebenaran bukti Al-Quran selanjutnya, alangkah baiknya buat teman-teman doyan cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info yang unik dan menarik untuk kalian semua. Api di dasar laut. Selanjutnya, kita akan menyelami kedalaman lautan untuk menemukan salah satu fenomena yang paling menakjubkan yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran. Dan yang luar biasa, ilmu pengetahuan modern telah mengkonfirmasi kebenaran dari apa yang telah disebutkan dalam kitab suci umat Islam sejak ribuan tahun yang lalu. Allah SWT berfirman, "Dan laut yang di dalam tanahnya ada api." Quran Surat Tur ayat 6. Fenomena ini, yang mungkin terdengar mustahil bagi kita, sebenarnya adalah kenyataan yang telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Para ilmuwan telah menemukan bahwa di kedalaman sekitar 1,6 km di bawah laut, terdapat gunung berapi bawah laut yang dapat meleleh keluar dan memanas hingga menyemburkan abu vulkanik. Penemuan ini pertama kali dilakukan oleh ahli geologi asal Rusia dan ilmuwan asal Amerika Serikat ketika mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar lautan lepas pantai Miami. Mereka menemukan bahwa fenomena api di dasar laut ini mirip seperti lava cair yang mengalir dan disertai dengan abu. Sebuah penemuan yang menggemparkan dunia ilmu pengetahuan. Teman-teman, bukankah ini menunjukkan bahwa Al-Quran yang diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu telah mengandung pengetahuan yang hanya bisa kita pahami dan buktikan dengan teknologi canggih di zaman modern ini? Ini adalah salah satu dari banyak bukti yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang luar biasa dan mengandung kebenaran ilmiah yang tak terbantahkan. Dua lautan bertemu, tapi tak bersatu. Pernahkah kalian mendengar tentang fenomena dua lautan yang bertemu namun tidak menyatu? Ini adalah salah satu misteri alam yang menakjubkan. Dan ternyata telah diisyaratkan dalam Al-Quran ribuan tahun yang lalu. Allah SWT berfirman, "Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dapat dilampaui oleh masing-masing." Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Subhanallah, ayat ini menggambarkan fenomena alam di mana dua massa air yang berbeda, seperti air tawar dan air asin, bertemu namun tidak bercampur. Dan ilmu pengetahuan modern telah membuktikan hal ini. Fenomena ini dapat kita lihat di beberapa tempat di dunia, seperti di Selat Gibraltar, di mana Laut Mediterania dan Samudra Atlantik bertemu. Air dari kedua lautan ini memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda, seperti kegaraman, densitas, dan suhu yang membuat mereka tidak bercampur dengan sempurna.
Ilmuwan menjelaskan bahwa perbedaan ini menciptakan semacam dinding atau barzah yang menjaga agar dua massa air tersebut tetap terpisah. Ini adalah contoh nyata dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungai di dasar laut. Pernahkah kalian mendengar tentang fenomena sungai yang berada di dasar laut? Ya, sungai di bawah laut. Ini bukan hanya cerita dongeng, tapi sebuah realitas yang telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern dan ternyata telah disinggung dalam Al-Quran ribuan tahun yang lalu. Di dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menyebutkan tentang adanya barzah, sebuah pembatas yang tidak membiarkan dua air dalam lautan bercampur. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar serta segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus." Quran Surat Furqan ayat 53. Ini menggambarkan fenomena alam yang kita kenal sekarang sebagai haloklin, di mana lapisan air tawar dan air asin bertemu tanpa bercampur. Penemuan menakjubkan ini pertama kali ditemukan oleh oseanografi Prancis Yves Cousteau di Cenote Angelita, Meksiko. Di sana, sungai air tawar yang mengalir di dasar laut dengan air asin di atasnya menciptakan pemandangan yang luar biasa. Dan tahukah Anda, fenomena serupa juga ditemukan di Indonesia, di dasar laut Jawa dan Selat Karimata. Para ilmuwan menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena perbedaan kepadatan antara air tawar dan air asin. Air tawar yang lebih ringan berada di atas air asin yang lebih berat, menciptakan semacam sungai di bawah laut. Ini bukan hanya bukti keajaiban alam, tapi juga bukti kebenaran Al-Quran yang telah menyebutkan fenomena ini ribuan tahun sebelum ilmu pengetahuan modern mengungkapkannya. Sungguh, ini adalah salah satu dari banyak keajaiban Al-Quran yang sejalan dengan temuan ilmu pengetahuan modern. Kegelapan dasar laut hingga matahari tak dapat menembus. Masih menyelami kedalaman lautan dan mengeksplorasi salah satu misteri yang telah diungkapkan oleh Al-Quran ribuan tahun yang lalu, yaitu tentang kegelapan di dasar laut yang tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya." Quran Surat An-Nur ayat 40. Dalam surat barusan, menggambarkan keadaan orang kafir dengan kegelapan dalam lautan yang dalam, yang ditutupi oleh ombak, di atasnya ombak lagi, di atasnya awan, lapisan-lapisan kegelapan, satu di atas yang lainnya. Jika seseorang mengeluarkan tangannya, dia tidak akan mampu melihatnya. Dan siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka tidak ada baginya cahaya sedikitpun. Kini dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern, kita tahu bahwa cahaya matahari hanya dapat menembus laut hingga kedalaman tertentu. Di bawah zona fotonik, dimulai zona afotik di mana kegelapan total mendominasi. Ini adalah zona di mana cahaya matahari tidak dapat menembus dan kehidupan laut beradaptasi dengan cara yang luar biasa untuk bertahan hidup dalam kegelapan ini. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa cahaya matahari hanya dapat menembus laut hingga kedalaman sekitar 200 meter. Di bawah itu, kita memasuki zona mesopelagik, juga dikenal sebagai zona senja, di mana cahaya mulai meredup dan kehidupan laut mulai mengandalkan bioluminesensi untuk bertahan hidup. Lebih dalam lagi, di zona batipelagik dan zona abisal, kegelapan total berlaku, dan tekanan air menjadi sangat tinggi. Fakta ilmiah ini menegaskan apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran berabad-abad yang lalu, memberikan kita bukti lain dari kebenaran dan keajaiban kitab suci ini. Jadi teman-teman, mari kita renungkan dan mengagumi bagaimana Al-Quran telah menyampaikan pengetahuan yang hanya bisa kita konfirmasi dengan teknologi modern. Sungguh, ini adalah bukti kebenaran yang tidak terbantahkan. Manusia tidak bisa hidup di planet lain. Selanjutnya, kita akan mencoba terbang ke luar bumi dan apakah manusia bisa hidup di planet lain? Dan ternyata, Al-Quran telah memberikan kita petunjuk tentang hal ini ribuan tahun yang lalu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan." Quran Surat Al-A'raf ayat 25.
ayat barusan menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah dan menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang sesuai untuk kita. Ini mengisyaratkan bahwa kehidupan manusia sangat terkait dengan kondisi bumi yang unik. Sekarang, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan modern. Para ilmuwan telah lama mencari tahu apakah ada planet lain di alam semesta yang bisa mendukung kehidupan manusia. Mereka telah menemukan banyak planet yang disebut eksoplanet, tetapi hingga saat ini belum ada satupun yang memiliki semua kondisi yang diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia seperti di bumi. Beberapa faktor penting yang membuat bumi unik antara lain adalah jaraknya yang tepat dari matahari, yang memberikan suhu yang sesuai untuk air dalam bentuk cair, atmosfer yang kaya oksigen, dan medan magnet yang melindungi kita dari radiasi berbahaya. Selain itu, gravitasi bumi yang spesifik, komposisi kimia, dan banyak faktor lainnya, semuanya berperan dalam menciptakan lingkungan yang sempurna untuk kehidupan manusia. Dan meskipun kita mungkin bisa mengunjungi planet lain, hidup di sana secara permanen adalah cerita yang sangat berbeda. Ini semua menunjukkan bahwa bumi adalah rumah kita yang telah dirancang dengan sangat cermat, dan Al-Quran telah menekankan pentingnya bumi bagi kehidupan manusia sejak lama. Kilat dan mendung. Kita semua tahu, kilat dan mendung adalah fenomena alam yang sering kita saksikan. Tapi, tahukah kalian bahwa Al-Quran telah berbicara tentang fenomena ini ribuan tahun yang lalu? Dan sekarang, ilmu sains modern telah membuktikan kebenaran dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari kumpalan-kumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan." Quran Surat An-Nur ayat 43. Sekarang, mari kita bicara sains. Ilmuwan telah mempelajari dan memahami proses pembentukan awan dan kilat. Awan terbentuk ketika uap air di atmosfer mengembun menjadi tetesan air atau kristal es. Ketika partikel-partikel ini bertabrakan, mereka menghasilkan muatan listrik. Ketika muatan ini cukup besar, terjadilah kilat, sebuah pelepasan listrik yang spektakuler yang kita lihat di langit. Ilmu pengetahuan modern juga menjelaskan bahwa kilat dapat membantu dalam proses pembentukan nitrogen di bumi yang penting untuk kehidupan tanaman. Ini semua adalah proses yang sangat kompleks dan indah yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dengan cara yang sangat tepat. Terbentuknya hujan dan manfaatnya. Tahukah kalian bahwa Al-Quran telah berbicara tentang hujan dan manfaatnya ribuan tahun sebelum ilmu pengetahuan modern mengungkapkannya? Dalam Al-Quran, hujan disebutkan sebanyak 55 kali, menandakan pentingnya hujan sebagai rahmat bagi alam semesta. Surat An-Nur ayat 43 menjelaskan dengan indah bagaimana Allah mengarak awan, mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertindih-tindih, dan dari celah-celahnya kita melihat hujan turun. Dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman, "Allah lah yang mengirim angin, lalu ia angin menggerakkan awan. Kemudian dia Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan dia menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya." Quran Surat Ar-Rum ayat 48. Allah SWT juga berfirman, "Yang menurunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati atau tandus." Quran Surat Zukhruf ayat 11. Sains modern menjelaskan bahwa hujan terjadi ketika uap air di atmosfer mengembun menjadi tetesan air. Proses ini dimulai dengan terbentuknya awan. Ketika awan-awan ini bertemu dan bergabung, mereka menjadi lebih berat dan akhirnya melepaskan air dalam bentuk hujan. Hujan tidak hanya memberikan kehidupan bagi makhluk hidup, tetapi juga membantu dalam siklus air, mengisi ulang sumber air tawar, dan memainkan peran penting dalam pertanian. Menariknya, apa yang dijelaskan oleh sains modern ini telah lama diungkapkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci yang memberikan petunjuk spiritual, tetapi juga mengandung pengetahuan yang sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Jadi teman-teman, mari kita renungkan dan syukuri setiap tetes hujan yang turun sebagai rahmat dan sebagai bukti kebenaran Al-Quran yang telah mengungkapkan fenomena ini jauh sebelum kita memahaminya dengan ilmu pengetahuan. Tumbuhan bertasbih.
Pernahkah kalian mendengar bahwa setiap makhluk di alam ini termasuk tumbuhan bertasbih kepada Allah? Ini adalah konsep yang disampaikan dalam Al-Quran dan sekarang ilmu pengetahuan modern mulai mengungkapkan kebenaran di balik pergi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Sekarang, mari kita bicara sains. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tumbuhan memiliki cara komunikasi yang kompleks. Mereka dapat merespons lingkungan, saling berkomunikasi, dan bahkan mengirimkan sinyal peringatan ketika ada bahaya. Meskipun tumbuhan tidak bertasbih dalam cara yang sama seperti manusia, mereka memiliki sistem komunikasi yang unik yang menunjukkan kehidupan dalam bentuk yang sangat berbeda. Baru-baru ini, penelitian menyadari bahwa tumbuhan memiliki jenis kesadaran dan interaksi yang belum sepenuhnya kita pahami. Mereka tidak hanya bereaksi terhadap cahaya dan air, tetapi juga terhadap sentuhan dan suara. Ini menunjukkan bahwa tumbuhan memiliki cara untuk merasakan dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka yang bisa dianggap sebagai bentuk tasbih. Jadi teman-teman, bukankah menarik bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan ribuan tahun yang lalu kini ditemukan kebenarannya melalui ilmu pengetahuan modern? Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang mengandung kebenaran ilmiah yang abadi. Khasiat madu. Salah satu mujizat Al-Quran yang telah diungkapkan ribuan tahun yang lalu yaitu tentang khasiat madu. Dan kini, ilmu pengetahuan modern telah membuktikan kebenaran dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu, keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia." Quran Surat An-Nahl ayat 68-69. Dari ayat barusan dapat diartikan bahwa dari perut lebah keluar minuman yang bermacam-macam warnanya yang di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa mengingat pengetahuan tentang madu pada masa itu sangat terbatas. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan oleh sains modern. Penelitian telah menunjukkan bahwa madu memiliki sifat antibakteri dan anti jamur yang kuat. Madu dapat menghambat pertumbuhan bakteri seperti Staphylococcus aureus dan jamur seperti Candida albicans. Ini menjadikan madu sebagai pilihan alami untuk mengobati infeksi dan luka. Selain itu, madu juga dikenal memiliki efek antiinflamasi yang sangat bermanfaat dalam penyembuhan luka bakar dan infeksi pasca operasi. Madu menyerap air di sekitar jaringan kulit yang terbakar, membantu dalam proses penyembuhan. Tidak hanya itu, madu juga memiliki manfaat dalam mengatasi gangguan pencernaan seperti diare dan disentri. Dalam sebuah studi, madu dikombinasikan dengan cairan rehidrasi oral terbukti dapat mengurangi durasi diare pada anak-anak. Gunung terus bergerak. Salah satu fenomena alam yang menakjubkan dan bagaimana Al-Quran telah mengungkapkannya ribuan tahun yang lalu, gerakan gunung yang tidak terlihat oleh mata kita. Allah SWT berfirman, "Dan kamu akan melihat gunung-gunung yang kamu kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan." Quran Surat An-Naml ayat 88. Ayat ini mengisyaratkan bahwa gunung-gunung yang tampak kokoh dan tidak bergerak sebenarnya terus bergerak meskipun tidak terlihat oleh mata telanjang kita. Sains modern melalui teori tektonik lempeng telah membuktikan bahwa gunung-gunung memang bergerak. Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman, adalah orang pertama yang mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa awal bumi, tetapi kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Ini adalah proses yang sangat lambat dengan gunung-gunung bergerak beberapa sentimeter per tahun, tetapi secara keseluruhan, pergerakan ini memiliki dampak besar pada bentuk geografis bumi kita. Bukti lempengan benua yang bergerak ini juga dapat kita lihat di Indonesia, seperti munculnya Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau, Selat Makassar, dan Laut Banda. Semua ini adalah bukti nyata dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran. Terbentuknya janin. Tahukah kalian bahwa Al-Quran telah mengungkapkan proses terbentuknya janin ribuan tahun yang lalu yang kini dibuktikan oleh ilmu sains modern? Allah SWT berfirman, "Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya."
Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 37-39. Ayat ini menjelaskan tentang proses penciptaan kehidupan dimulai dari nutfah atau setetes sperma yang sangat kecil. Sains modern telah mengungkapkan bahwa kehidupan manusia dimulai dari pertemuan sel sperma dan sel telur. Sel sperma, yang hanya sebagian kecil dari ejakulasi, membawa informasi genetik yang akan menentukan banyak aspek dari calon bayi, termasuk jenis kelaminnya. Janin kemudian berkembang dalam rahim, di dalam tiga kawasan yang gelap, yang diibaratkan seperti lintah yang melekat pada dinding rahim. Profesor Kate Elmore, seorang ahli dalam bidang anatomi dan embriologi, telah mengakui bahwa penjelasan Al-Quran tentang perkembangan embrio manusia sangat akurat dan sesuai dengan penemuan ilmiah modern. Ini adalah bukti luar biasa bahwa Al-Quran mengandung pengetahuan yang melampaui pemahaman manusia pada zaman itu. Penentuan jenis kelamin bayi. Al-Quran juga telah mengungkapkan rahasia penentuan jenis kelamin bayi yang kini dibuktikan oleh ilmu sains modern. Allah SWT berfirman, dan bahwa Dia menciptakan pasangan, laki-laki dan perempuan, dari setetes mani yang dipancarkan. Quran Surat An-Najm ayat 45-46. Ayat ini menunjukkan bahwa jenis kelamin bayi ditentukan oleh sesuatu yang berasal dari mani yang kita ketahui sekarang sebagai sel sperma. Sains modern telah mengungkapkan bahwa jenis kelamin bayi ditentukan oleh kromosom yang terdapat dalam sel sperma. Sel sperma bisa membawa kromosom X atau Y. Jika sel sperma yang membawa kromosom X membuahi sel telur, maka akan terbentuk bayi perempuan. Dan jika sel sperma yang membawa kromosom Y yang membuahi, maka akan terbentuk bayi laki-laki. Ini adalah pengetahuan yang sangat canggih, mengingat Al-Quran diturunkan pada abad ke-7, jauh sebelum mikroskop ditemukan, dan sebelum ilmu genetika mengungkapkan cara kerja kromosom. Sungguh menakjubkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran telah menyampaikan informasi yang akurat tentang proses biologis yang kompleks ini. Petra Al-Batra dan Madain Saleh. Ini adalah dua situs arkeologi yang menakjubkan, yaitu Petra atau yang dikenal dalam Al-Quran sebagai Al-Batra dan Madain Saleh. Petra merupakan kota yang terpahat indah di dalam batu, telah lama menjadi subjek kekaguman dunia. Namun, tahukah kalian bahwa keberadaannya juga disebutkan dalam Al-Quran? Allah SWT berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Quran Surat Al-Fajr ayat 6-8. Dari ayat barusan, disebutkan tentang kaum 'Ad dan Iram yang memiliki bangunan-bangunan megah. Para peneliti dan arkeolog modern telah menghubungkan Iram dengan kota Petra yang arsitekturnya tidak ada duanya. Kemudian situs arkeologi berikutnya adalah Madain Saleh, dikenal juga sebagai Al-Hijr, adalah situs lain yang memiliki kaitan dengan Al-Quran. Allah SWT berfirman, dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi, maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Quran Surat Al-Hijr ayat 82-84. Disebutkan dalam surat barusan menceritakan tentang penduduk negeri Hijr, yakni kaum Samud yang memahat rumah-rumah mereka di dalam gunung. Penemuan arkeologis di Madain Saleh menunjukkan adanya pemukiman yang dibangun dengan cara yang sama, memperkuat bukti sejarah yang tercatat dalam Al-Quran. Dengan kemajuan teknologi, para ilmuwan kini dapat mempelajari situs-situs ini lebih dalam. Misalnya, teknik pemindaian laser 3D telah memungkinkan kita untuk memetakan Petra dan Madain Saleh dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini tidak hanya membantu kita memahami cara pembangunan mereka, tetapi juga memberikan bukti tambahan yang mendukung catatan sejarah dalam Al-Quran. Kedua situs ini adalah contoh nyata dari kebenaran Al-Quran yang telah bertahan selama ribuan tahun. Bukti-bukti arkeologis dan penelitian ilmiah modern semakin memperkuat apa yang telah diungkapkan dalam kitab suci kita. Istri Nabi Lut menjadi batu. Dalam Al-Quran, istri Nabi Lut disebutkan tidak selamat dari azab yang menimpa kaumnya dan diubah menjadi batu. Kisah ini terdapat dalam surat Al-A'raf yang berbunyi, Allah SWT berfirman, maka kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia istrinya termasuk orang-orang kafir yang tertinggal. Quran Surat Al-A'raf ayat 83.
dari ayat barusan telah menarik perhatian banyak peneliti dan arkeolog selama bertahun-tahun. Beberapa situs arkeologis di kawasan Timur Tengah telah diidentifikasi oleh para peneliti sebagai lokasi yang mungkin berkaitan dengan kisah ini. Salah satu contoh adalah formasi batuan garam di kawasan Laut Mati yang menyerupai sosok manusia. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan formasi ini dengan istri Nabi Lut, beberapa orang percaya bahwa ini bisa jadi merupakan representasi fisik dari kisah tersebut. Jasad Fir'aun yang masih utuh. Fir'aun merupakan gelar yang digunakan untuk para penguasa, pemimpin keagamaan, dan pemimpin politik pada Mesir kuno. Pada tahun 1975, Presiden Prancis menawarkan kepada Kerajaan Mesir bantuan untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun atau Ramses II yang sangat terkenal. Ramses II diceritakan mati tenggelam dalam Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Dipimpin oleh Dr. Profesor Dr. Maurice Bucaille, penelitian ini berhasil menemukan fakta bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad mumi tersebut sebagai bukti besar bahwa Fir'aun mati akibat tenggelam di dalam laut. Selain itu, diketahui juga perihal jasad yang dikeluarkan dari laut, dirawat, dan dijadikan mumi hingga dapat awet hingga sekarang. Al-Quran yang datang beberapa dekade sebelum penelitian ini telah menjelaskan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Maka hari ini, kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dari badanmu yang tidak bernyawa ditelan laut untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan ingatlah sesungguhnya, kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Piramida. Tahukah kalian bahwa Al-Quran telah menyebutkan tentang piramida ini ribuan tahun sebelum ilmuwan modern menemukannya? Jadi, mari kita mulai dengan surat Al-Qasas. Allah SWT berfirman, Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Wahai Haman, bakarlah tanah liat untukku untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Sesungguhnya aku yakin bahwa dia termasuk para pendusta." Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Dari ayat barusan disebutkan bahwa Fir'aun meminta dibangunkan sebuah menara tinggi. Nah, banyak yang percaya bahwa ini merujuk pada piramida yang dibangun oleh Fir'aun. Menariknya, ilmuwan modern telah menemukan bahwa piramida dibuat dari tanah liat sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas tadi. 7 Lapis Bumi. Pernahkah kalian mendengar tentang 7 lapis bumi? Ternyata hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran dan memiliki korelasi yang menakjubkan dengan penemuan ilmu sains modern. Allah SWT berfirman, "Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu." Quran Surat At-Talaq ayat 12. Ayat ini menggambarkan bahwa bumi memiliki lapisan-lapisan yang jika kita telaah lebih lanjut sangat sesuai dengan struktur geologis bumi yang kita kenal saat ini. Ilmuwan telah mengidentifikasi bahwa bumi kita terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari kerak bumi, mantel atas, mantel bawah, hingga inti luar dan inti dalam. Penemuan ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa bumi terdiri dari 7 lapisan. Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka Allah akan mengalungkannya pada hari kiamat setebal 7 lapis bumi." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain yang senada, Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu an mengisahkan bahwa ia pernah terlibat sengketa tanah dengan seseorang. Lalu ia menemui Aisyah radhiyallahu an dan menceritakan permasalahan yang terjadi. Aisyah radhiyallahu an pun berkata, "Wahai Abu Salamah, jauhilah permasalahan tanah karena Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Barang siapa berbuat kezaliman menyerobot tanah orang lain, meski hanya sebatas satu jengkal, maka akan digalungkan kepadanya 7 lapis bumi.'" Hadis riwayat Bukhari. Lebih lanjutnya, penelitian modern dengan menggunakan tomografi seismik telah memungkinkan ilmuwan untuk menggali lebih dalam ke inti bumi dan apa yang mereka temukan. Ya, struktur bumi yang berlapis-lapis.
persis seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Black Hole. Tahukah kalian bahwa Al-Quran telah menyebutkan fenomena yang sangat mirip dengan black hole ribuan tahun sebelum ilmuwan menemukannya? Al-Quran memberikan petunjuk tentang keberadaan black hole yang kini menjadi salah satu topik paling menarik di dunia sains modern. Allah SWT berfirman, "Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam." Quran Surat At-Takwir ayat 15-16. Para penafsir mengartikan Al-Hunnas sebagai bintang-bintang yang bergerak cepat dan Al-Kunnas sebagai bintang-bintang yang menghilang yang bisa diinterpretasikan sebagai black hole. Sekarang, mari kita bicara sains. Black hole adalah wilayah di ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa lolos darinya, bahkan cahaya sekalipun. Ilmuwan pertama kali memprediksi keberadaan black hole dari teori relativitas Einstein dan sekarang kita telah mengamati efek-efeknya di alam semesta. Menariknya, konsep black hole ini sangat sesuai dengan deskripsi dalam Al-Quran tentang bintang-bintang yang terbenam atau menghilang. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah memberikan wawasan tentang fenomena alam semesta yang hanya bisa kita pahami dengan teknologi modern. Relativitas ruang-waktu. Kalian pasti sudah familiar dengan teori relativitas Einstein, kan? Teori yang mengubah cara kita memandang ruang dan waktu. Tapi tahukah kalian bahwa konsep serupa telah disinggung dalam Al-Quran ribuan tahun sebelum Einstein lahir? Mari kita lihat ayat yang menyebutkan konsep tersebut. Allah SWT berfirman, "Pada hari itu, malaikat dan roh naik kepadanya dalam waktu yang lamanya 50 ribu tahun." Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Ayat ini menarik karena menunjukkan konsep waktu yang relatif yang sangat mirip dengan apa yang kita kenal dalam teori relativitas khusus Einstein. Menurut teori ini, waktu bisa berjalan lebih lambat atau lebih cepat tergantung pada kecepatan objek dan kekuatan gravitasi yang diterimanya. Sains modern telah membuktikan bahwa waktu bukanlah konstan. Misalnya, jam atom yang sangat akurat akan berdetak sedikit lebih lambat di bawah pengaruh gravitasi yang kuat. Ini adalah bukti nyata dari dilatasi waktu, sebuah fenomena yang dijelaskan oleh Einstein. Al-Quran juga menyebutkan tentang perjalanan waktu yang berbeda dalam ayat lain. Allah SWT berfirman, "Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu." Quran Surat As-Sajdah ayat 5. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah lama mengakui bahwa waktu adalah relatif dan dapat berbeda tergantung pada konteks dan kondisi tertentu. Jadi teman-teman, apa yang kita pelajari adalah bahwa Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu telah menyentuh konsep yang sangat maju dalam sains modern. Ini menunjukkan bahwa kitab suci kita tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga secara ilmiah. Besi dari langit. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmuwan menemukan fakta bahwa besi adalah berasal dari langit. Ilmu sains memberi informasi kepada kita bahwa besi adalah logam berat yang tidak dapat dihasilkan oleh bumi kita sendiri. Lebih tepatnya, besi berasal dari asteroid kaya akan unsur besi yang menabrak bumi awal pembentukan bumi. Fakta tentang manfaat besi dan asal besi juga sudah tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami turunkan Anzalna, besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat, dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Kata Anzalna memiliki arti kami turunkan digunakan untuk menunjuk besi. Apabila diartikan secara kiasan, kata Anzalna menjelaskan bahwa besi diciptakan untuk memberi manfaat bagi manusia. Apabila mengartikan kata itu secara harfiah, yakni secara bendawi diturunkan dari langit, maka diperoleh arti bahwa besi diturunkan dari langit. Subhanallah, fakta yang ilmuwan baru saja temukan ternyata 14 abad lalu sudah tertulis dalam Al-Quran. Fungsi gunung.
gunung ada atau muncul karena tumpukan lempengan-lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Lempengan yang lebih kuat menyelip ke bawah, sedangkan lempengan yang lemah melipat ke atas membentuk dataran tinggi dan gunung. Banyak sekali fungsi gunung, antara lain penahan guncangan, penyalur pembuangan tenaga panas bumi, penyubur tanah, dan lain-lainnya. Al-Quran menjelaskan fungsi gunung dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk." Quran Surat Al-Anbiya ayat 31. Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman, "Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak?" Quran Surat An-Naba ayat 6-7. Fenomena hujan darah. Pada tahun 2008, hujan berwarna merah yang dipastikan oleh bakteriolog setempat sebagai darah jatuh pada sebuah komunitas kecil di La Sierra, Chocó, Kolombia. Sebagian sampel diambil dan analisis, dan hasilnya menunjukkan bahwa air itu darah. Al-Quran telah memperingatkan fenomena ini. Allah SWT berfirman, "Maka kami kirimkan kepada mereka angin topan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa." Quran Surat Al-A'raf ayat 133. Yang kita sebutkan semuanya hanyalah beberapa dari banyak fenomena alam yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan kemudian dibuktikan oleh sains. Al-Quran telah menyediakan wawasan yang luar biasa yang hanya bisa kita hargai dengan pengetahuan modern. Wallahu'alam bisawab. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang beberapa ayat Al-Quran yang menjadi bukti kebenaran Al-Quran dalam teknologi sains modern dan ilmiah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang membuktikan eksistensi kebenaran Al-Quran. Jadi teman-teman, melalui video ini kita bisa melihat bagaimana Al-Quran tidak hanya merupakan panduan spiritual, tetapi juga sumber ilmu pengetahuan yang kaya yang kebenarannya terus terungkap seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Akhirnya, kita telah bersama-sama menelusuri perjalanan panjang mengungkap bagaimana Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai sumber ilmu yang tak lekang oleh waktu. Dari teori embriologi hingga fenomena alam semesta, kita telah melihat sendiri bagaimana ayat-ayat suci ini berbicara bahasa sains modern berabad-abad sebelum ilmu pengetahuan mencapai puncaknya seperti sekarang. Kita hidup di era di mana sains dan teknologi berkembang dengan pesat, namun Al-Quran telah lebih dulu menyingkap tabir misteri alam semesta dengan presisi yang menakjubkan. Ini bukan tentang menang atau kalah dalam debat keilmuan, melainkan tentang menghargai kebenaran yang telah ada sejak dulu kala, yang kini dapat kita buktikan dengan mata kepala sendiri. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan rasa syukur atas segala pengetahuan yang telah diberikan kepada kita, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi cahaya yang menerangi langkah kita ke depan. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga teman-teman doyan cerita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.